Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ingat Allah hormati ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah yang telah menggerakkan hati serta memudahkan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu yang merupakan salah satu taman surga di dunia yang fana ini. Majelis ilmu yang dengannya sebab turun ketenangan. Majelis ilmu yang akan memudahkan langkah seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis ilmu yang dengannya seseorang berharap menjadi seorang pribadi muslim dan muslimah yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan barokah ilmu yang kita di dalam menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, maka keberkahannya akan menjadikan hidup seseorang akan menjadi lebih baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting sekali. Kita akan membahas sebuah penyakit. Penyakit yang mungkin jarang disadari oleh kebanyakan orang. Penyakit yang mungkin sering diremehkan. Dan penyakit yang sering terjadi karena tidak memperhatikan bagaimana rambu-rambu syariat di dalam usaha untuk terhindar dari penyakit tersebut. Penyakit inilah yang kita kenal dengan penyakit ain. Penyakit apa? Ain. Yang terutama, penyakit ain ini harus lebih kita waspadai pada diri anak-anak kita. Karena yang namanya anak-anak belum bisa membaca doa dan zikir, belum bisa membaca dengan doa-doa dan zikir-zikir perlindungan, maka sangat rawan sekali terkena penyakit yang berbahaya ini. Terlebih seandainya orang tua jarang sekali mendoakan anaknya. Rasulullah SAW saja
itu mendoakan Hasan dan Husain ketika masih kecil. U'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainil lamah. Pertanyaannya ibu-ibu, sudahkah kita itu sering membacakan doa ini untuk anak-anak kita? Rasulullah SAW saja itu membacakan untuk Hasan dan Husain. U'idukuma, aku memohon perlindungan kepada Allah untuk kamu berdua, Hasan dan Husain ya, min kulli syaitonin wahamah, dari godaan setan, dari hewan yang berbisa, wa min kulli ainil lamah, dan dari penyakit ain. Sehingga pembahasan penyakit ain yang bisa menimpa pada anak-anak ini sangat penting sekali. Karena apa ibu-ibu? Terkadang di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kadang kita merasakan sebuah keanehan. Terkadang kita pun juga merasa keheranan. Ada sebuah perasaan yang menjadi tanda tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Seperti itulah terkadang kita merasakan sebuah keanehan pada diri kita atau pada diri anak kita. Ustaz, anak saya kok akhir-akhir ini sering sakit, Ustaz. Kira-kira kenapa, Bu? Apakah sering jajan sembarangan? Sebenarnya juga enggak jajan sembarangan, enggak makan sembarangan, Ustaz. Ataukah mungkin kurang menjaga kesehatan, kecapean? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Ketika kita mendapati sebuah keanehan pada diri atau anak yang mungkin susah dianalisa, yang mungkin susah dicerna, tidak masuk akal, itulah bisa jadi ibu-ibu napa? Bisa jadi itu adalah sebuah penyakit yang dikenal dengan penyakit ain. Para ulama mendefinisikan apa sih sebenarnya penyakit ain itu. Kita sering awas loh, kena ain loh, awas loh, kena ain. Sekarang kita tanya, Bu, ain itu ataukah apakah penyakit apa namanya? Kalau orang tua dulu, awas loh, nek kena sawan, sawan itu apa? Yang biasanya kalau orang apa? Ada orang meninggal, terus takziah orang tuanya kan? Orang tuanya ketika pulang ke rumah nggak boleh langsung deket siapa? Anak-anak, harus apa? Harus mandi dulu. Apakah itu? Para ulama menjelaskan penyakit ain adalah sebuah penyakit yang bisa menimpa baik itu badan maupun jiwa seseorang. Penyakit yang menimpa badan atau jiwa seseorang yang disebabkan oleh pandangan mata orang yang dengki. Ini pandangan mata orang yang dengki atau kagum, sehingga dimanfaatkan oleh setan
dan bisa menimbulkan bahaya bagi orang yang terkena. Ya, sekilas terkesan mengada-ada, sulit diterima oleh akal. Masa orang dengki saja bisa menyebabkan penyakit? Masa Ustadz kagum saja bisa menjadikan penyakit ain? Karena ini bukan perasaan logika ataupun akal, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan bahwa ain itu adalah nyata, adalah ada. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu haqqun." Rasulullah SAW bersabda, "Al-ainu haqqun." Pengaruh ain, pengaruh mata itu benar-benar ada. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadisnya sudah jelas, hadisnya sahih riwayat Muslim, bahwasanya al-ainu haqqun, pengaruh ain, pengaruh mata itu adalah benar-benar ada. Seseorang itu bisa mencelakakan orang lain karena pandangan matanya. Pandangan matanya bisa memberikan pengaruh. Sehingga ibu-ibu, bisa kita simpulkan nih, bahwasannya penyakit ain itu disebabkan oleh apa? Para ulama menjelaskan penyakit ain itu adalah karena dua sebab. Karena dua sebab pandangan. Ini penyakit ain bisa terjadi karena dua sebab. Bisa karena pandangan yang pertama, sebabnya adalah pandangan dengki dan hasad. Pandangan apa? Dengki dan hasad. Jadi ternyata pandangan orang yang enggak suka, yang dengki itu bu, bisa menimbulkan celaka. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, beliau pernah menjelaskan, "Wal-ainu nadharun bistihsanin masyubin bihasadin." Ibu, jadi Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah pernah menjelaskan, ain adalah nadharun bistihsan, pandangan menganggap indah. Ini perlu digarisbawahi, pandangan menganggap indah disertai hasad. Pandangan menganggap indah masyub bihasadin. Jadi pandangan menganggap indah disertai hasad. Min khabisi tab'i, yang berasal dari jeleknya tabiat. Jadi pandangan menganggap indah disertai hasad yang berasal dari kejelekan tabiat. Tabiat orang tersebut memang jelek. Yahsulu lil manduri minhu dharar, yang dapat menyebabkan orang yang dipandang itu tertimpa sesuatu yang bahaya.
Jadi napa? Ain adalah pandangan menganggap indah disertai hasad, dengki yang berasal dari kejelekan tabiat yang menyebabkan orang yang dipandang itu tertimpa suatu bahaya, bisa sakit, bahkan bisa mati. Itulah ibu-ibu nih, para umahat nih, pentingnya kita berlindung kepada Allah dari pandangan mata orang yang hasad, orang yang dengki. Bukankah nih, kita kalau membaca surat apa? Surat Al-Falaq. Kita selalu meminta perlindungan kepada Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dalam surat Al-Falaq ayat terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari kejahatan orang yang dengki apabila mendengki. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad apabila hasad. Apalagi Bu, kaidahnya napa? Likulli nikmatin mahsud. Setiap nikmat, niki nggih Bu nggih, yang harus kita waspadai nggih, setiap nikmat yang kita peroleh itu ada saja yang enggak suka, ada saja yang dengki, pasti ada yang hasad. Sehingga dalam sebuah hadis, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Istainu ala qada'i hawajiikum bil kitman. Mintalah tolong kepada Allah untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhanmu dengan menyembunyikan. Maksudnya pun apa Bu? Terkadang rencana kita, planning kita untuk meraih kesuksesan terkadang perlu kita sembunyikan. Perlu agar orang lain itu tidak tahu. Apa Bu sebabnya? Karena bisa jadi kalau orang lain tahu, orang lain tersebut yang hasad itu akan berusaha menggagalkan rencana kita. Fa inna kulla dinikmatin mahsud, karena setiap nikmat itu ada saja yang enggak suka. Sehingga Bu nih, kan dalam surat Ad-Duha nih, ayat terakhir pripun? Surat Duha ayat terakhir pripun bunyinya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Pertanyaannya Bu, dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menceritakan nikmat, at-tahaddus bin nikmah. Menceritakan apa? Nikmat. Pertanyaannya adalah apakah kita ceritakan nikmat tersebut kepada setiap orang? Tidak. Ceritakanlah nikmat tersebut kepada orang yang benar-benar tulus mencintai kita. Ceritakanlah nikmat tersebut kepada orang yang jika mendengarnya ikut senang. Jangan ceritakan kepada orang yang
hatinya berpenyakit. Jangan ceritakan kepada orang yang hatinya hasad. Jangan ceritakan nikmat tersebut kepada orang yang kalau dengar dadanya tambah panas. Enten boten? Enten nggih? Ini ceritakan nikmat apa manas-manasi? Sehingga dalam para ulama menjelaskan adab dalam tahadus bin nikmat, adab dalam menceritakan menampakkan nikmat itu apa? Ya, kepada orang yang senang kalau mendengarnya. Jangan ceritakan kepada orang yang hasad, enggak suka kalau mendengarnya. Ini yang harus diwaspadai. Kenapa? Fa inna kulladzi nikmatin mahsud. Karena setiap nikmat yang kita peroleh ada saja yang enggak suka, ada saja yang hasad. Sehingga kita pun harus waspada dan berlindung kepada Allah Ta'ala. Dan terkadang Bu, nih, terkadang pandangan mata, ain ini dapat mengenai sasaran hanya dengan pandangan yang tajam. Pandangan yang apa? Tajam. Ibu-ibu pernah enggak dipandang sama orang lain dengan pandangan yang tajam? Takut badan. Ini kenapa ya orang kok mandangi saya kok pandangannya tajam? Salah saya apa? Pengaruh dari pandangan mata yang tajam ini pun pernah apa? Hampir mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba nanti dibuka nih bahaya pandangan mata yang tajam ini dalam surat Al-Qalam ayat 51. Al-Qalam ayat 51. Allah Ta'ala berfirman, wa iyyakadul ladina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkanmu wahai Muhammad dengan pandangan mereka. Kita lihat nih, ayatnya jelas. Sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir mencelakakan, menggelincirkan kamu wahai Muhammad dengan pandangan mereka. Ini sebab yang pertama. Penyakit ain itu sebab yang pertama adalah karena pandangan dengki, pandangan hasad yang ditimbulkan karena kejelekan tabiat yang bisa menyebabkan orang yang dipandang itu tertimpa sesuatu yang membahayakan. Ini pandangan hasad. Ain karena pandangan hasad. Sebab yang kedua, sebab yang kedua adalah sebabnya takjub atau kagum. Pandangan takjub atau kagum. Jadi ibu-ibu, para ummahat nih, yang perlu kita pahami, ternyata penyakit ain itu tidak hanya disebabkan oleh pandangan hasad. Tidak hanya disebabkan oleh pandangan dengki, akan tetapi juga disebabkan karena pandangan takjub. Pandangan kagum
dan lupa tidak memuji Allah. Ketika kagum tidak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, Barakallahu fiik. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya. Beliau mengatakan, wa annal 'ayna takunu ma'al ijabi walau bi ghairi hasadin. Nah, ini jelas kata beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa 'ain dapat terjadi bersama rasa takjub, karena rasa takjub kagum meskipun tanpa ada sifat hasad. Hanya takjub, hanya kagum, dan tidak ada perasaan hasad. Cuma kagum saja, takjub saja, dan tanpa ada sifat hasad. Bahkan kata beliau, walau anna minar rajulil muhibbi wa minar rajulis salih. Nih ibu, bahkan penyakit ain karena pandangan takjub, pandangan kagum ini bisa apa bu? Bisa disebabkan oleh orang yang mencintai dan dari orang yang soleh pun tanpa disengaja. Jadi orang yang mencintai kita pun itu bisa menjadi sebab penyakit ain. Bahkan orang soleh pun itu juga bisa apa? Menjadi sebab penyakit ain, karena tanpa disadari, tanpa sengaja, karena lupa tidak Masya Allah, lupa tidak mengucapkan Tabarakallah. Ini sebab yang kedua, rasa takjub kagum meskipun tidak ada perasaan dengki, bahkan meskipun apa? Itu berasal dari orang yang mencintai kita, orang soleh. Jadi ain itu enggak hanya dari orang yang dengki saja, orang yang mencintai kita, orang yang soleh pun bisa menjadi penyebab. Jadi ibu-ibu, para ummahat yang semoga dirahmati Allah, sebuah penyakit sosial di masyarakat, penyakit apa? Yaitu budaya senang memuji, senang menyanjung, kagum tanpa menyebut nama Allah, tanpa memuji Allah. Ini adalah penyakit sosial. Kalau kita kagum pada saudara kita, ingin memujinya, itu boleh. Boleh, asalnya niku boleh. Tapi napa? Pakai adab. Adabipun pripun? Bukalah dengan pujian. Bukalah dengan pujian dan kekaguman kita dengan memuji Allah. Masya Allah, pakai Masya Allah. Masya Allah, sekarang sudah sukses ya. Bukan kok tiba-tiba, wih, sekarang Masya Allah diganti apa bu? Wih, sekarang sudah sukses. Masya Allah, sudah berhasil ya sekarang. Apalagi kalau anak-anak, Masya Allah cantiknya anak siapa ini? Masya Allah gantengnya anak siapa ini? Masya Allah bagusnya bajunya. Itu yang harus senantiasa dibiasakan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, innal aina haqqun. Karena sejatinya pandangan kagum yang dapat mencelakakan orang itu nyata, benar adanya. Hadis riwayat Muslim.
Jadi ketika kita memandang dengan kagum tanpa memuji Allah, itu bisa mencelakakan objek yang kita pandang. Objek yang kita kagumi, yang kita sanjungi tersebut bisa celaka. Oleh karena itu ibu-ibu, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu berpesan, "Idza ra'a ahadukum min akhihi," apabila seseorang dari kalian melihat sesuatu dari saudaranya, "aw min nafsihi," atau melihat diri saudaranya, "aw min malihi," atau melihat hartanya yang menakjubkan, "min malihi mayujibuhu," atau melihat hartanya. Jadi intinya kalau melihat sesuatu dari saudaranya, pada diri saudaranya atau hartanya yang menakjubkan, "fal yubarikhu," maka hendaklah mendoakan dengan keberkahan. "Fal yubarikhu," maka hendaklah ia mendoakan keberkahan untuk saudaranya. Kenapa? "Fa innal aina haqqun," karena sesungguhnya penyakit ain itu benar-benar ada. Hadis Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maksudnya apa, Bu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "fal yubarik," maka hendaklah mendoakan keberkahan. Ribuan mendoakannya, "Masya Allah, barakallahu fi," semoga berkah. "Masya Allah, barakallahu fi." Kenapa? "Fa innal aina haqqun," karena pengaruh pandangan kagum itu nyata. Pandangan mata kagum tanpa memuji nama Allah bisa membuat celaka objek yang dikagumi. Nah kan Bu, yang lebih membahayakan, coba kita renungi hadis berikut. Yang lebih membahayakan, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ainu tudkhilur rajulal qabra wa tudkhilul jamalal qidra." Nah ini yang lebih bahaya. Apa itu Bu? Sejatinya penyakit mata, penyakit ain yang tidak diiringi dengan tabrik, yang tidak diiringi dengan ucapan "Masya Allah, barakallahu fiik," kata beliau apa? "Tudkhilur rajulal qabra," itu bisa menyebabkan seseorang tercebur ke dalam kuburnya. Penyakit ain itu bisa menyebabkan seseorang tercebur ke dalam kuburnya, alias apa? Meninggal. Waktu dakhilul jamalal qidra, dan ain itu juga bisa menjadikan unta tercebur ke dalam pancinya. Bahkan Bu, lebih dari itu nih, disebutkan dalam sebuah hadis, "Sulusai man fil kubur min ummati minal ain," 2/3 yang masuk kuburan dari umatku adalah karena penyakit ain. Duh, kok bisa? Nanti akan kita syarah nih, kita berusaha memahami sabda Nabi SAW tersebut. 2/3 yang masuk kuburan dari umatku adalah karena penyakit ain.
Dalam hadis yang lain, aksaru man yamutu min ummati ba'da kitabillah wa qada'ihi wa qadarihi bil anfusi yaknil ain. Kata Nabi SAW, kebanyakan yang meninggal dari umatku setelah ketentuan dan takdir Allah adalah karena penyakit ain. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah As-Sahihah. Bagaimana syarah penjelasannya, Bu? Mungkin sebuah penyakit. Jadi mungkin sebuah penyakit awal mulanya, kronologinya adalah karena diawali kekaguman. Dikagumi tidak membaca Masya Allah, Barakallahu Fik. Para ulama menjelaskan, bisa jadi mulai terkena serangan jantung, kena penyakit gula, ada yang hipertensi, ada yang penyakit jantung, paru-paru, kanker. Bisa jadi penyakit-penyakit itu semua awal mulanya adalah karena kekaguman. Karena kekaguman akhirnya kena sakit ini, sakit itu. Iya Bu, memang kata dokter ini kanker Pak. Pak, Bu, ini kanker. Kenapa kanker itu bisa muncul? Bisa jadi awal mulanya adalah karena kekaguman yang tidak diiringi dengan Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi penyakit sosial, jangan apa Bu, jangan dibudayakan kagum memuji tanpa diawali dengan mengucapkan Masya Allah, Barakallahu Fik. Sebuah pertanyaan, kenapa kita bisa kagum kepada seseorang tetapi lupa bahwasannya itu adalah karunia Allah, yang pada hakikatnya Allah lah yang layak untuk dipuji, karena Allah lah yang memberikan karunia tersebut. Yang seharusnya kalau kita melihat ada sesuatu yang mengagumkan, kita ucapkan Masya Allah, Allah Maha Kuasa menciptakan hal tersebut. Yang harus kita kagumi pertama kali adalah Allah. Sehingga sebuah peringatan ini, nampak? Sebuah peringatan, jangan sampai saudara-saudara kita celaka gara-gara kita. Yaitu gara-gara apa? Kita kagum akhirnya. Ketika kita kagum akhirnya Allah tidak ridho ada sesuatu yang dikagumi selain Allah. Ketika Allah tidak ridho ini, orang yang kagum tidak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, akhirnya Allah tidak ridho ada sesuatu yang dikagumi selain Allah, akhirnya Allah cabut dari yang dikagumi tersebut. Sehingga apa Bu? Sehingga yang kemarin yang kemarin dikagumi, oh sekarang apa? Kasian banget dia Bu. Kemarin sangat cantik, sekarang kok jadi gitu ya rupanya, wajahnya. Yang dia kemarin sukses, namun sekarang gagal, hancur usahanya. Nah terus Ustaz, bagaimana solusinya? Pripun Bu, solusinya? Karena ini adalah penyakit sosial. Oleh karena itu apa Bu?
Solusinya adalah kalau ada yang kagum ke kita atau kagum kepada anak kita, kagum dengan harta kita, jangan kita biarkan dia pergi, Bu. Segera tangkap, Bu. Segera tangkap dan kita minta ucapkan apa? Masya Allah, ayo, ayo ucapkan Masya Allah. Atau ucapkan Barakallah. Ya, jangan menunggu celaka ini, naudzubillah, gara-gara kekaguman dia. Sik, aja lunga, Masya Allah dulu. Tabarakallah. Dan kalau kita terlanjur memuji dan tidak mengucapkan Masya Allah, segera awal ini ketika lupa enggak mengucapkan Masya Allah, enggak diawali dengan Masya Allah Tabarakallah, maka segera doakan Barakallahu fi Barakallah. Yang seharusnya kan di depan, tapi ketika lupa ya segera didoakan keberkahan Barakallah. Tapi kalau terlanjur dan ingat ya segera, segera apa? Segera diucapkan. Nah terus Bu, penyakit ain ini bisa mengenai anak-anak rawan. Anak, bayi, anak dan bayi bisa terkena ain. Kenapa Bu kok rawan? Apalagi anak-anak, bayi terkadang nopo sangat menggemaskan, lucu, sehingga banyak yang kagum dan ia lupa tidak membaca doa, tidak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, Barakallahu fi, sehingga anak tersebut bisa terkena ain. Tanda-tanda anak terkena penyakit ain. Nah, ini ada tanda-tandanya, Bu. Nopo tanda-tandanya? Yang pertama nih, gejalanya adalah bisa berupa anak nangis terus. Nangis terus menerus tanpa henti. Nih, nangis terus menerus tanpa henti. Yang kedua, tidak mau menyusui tanpa sebab. Dia tidak mau menyusu tanpa sebab yang jelas. Ini tidak seperti biasanya. Nah, sebagaimana dalilnya adalah dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah taqalat, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi itu pernah masuk ke rumahnya. Fasami'a sawta sabiyyin yabki. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bayi yang sedang menangis. Faqala ma li sabiyyikum hadza yabki. Beliau bertanya, mengapa bayi kalian kok menangis? Fahallastarqaitum lahu minal ain? Mengapa kalian tidak membacakan doa-doa ruqyah agar sembuh dari penyakit ain? Nabi bertanya, kenapa kok enggak diruqyah, enggak dibacakan apa? Ruqyah-ruqyah agar sembuh dari penyakit ain? Jadi nanti akan kita bahas juga apa? Obat, apa obat bagi seseorang yang terkena penyakit ain. Nah, jadi ibu-ibu, ini ain itu bisa mengenai anak-anak yang tiba-tiba kok rewel, gak ada sebabnya, gak mau menyusu. Apalagi kalau anak-anak itu kan gak bisa membaca doa zikir pagi dan petang, yang kita yang bacakan nih.
Apalagi kalau anak itu kan lucu, menggemaskan, yang kadang banyak orang kagum terus lupa enggak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Jadi ini ain bisa mengenai anak-anak. Bahkan ibu-ibu nih, penyakit ain pun bisa mengenai barang-barang kita. Pernah enggak ibu-ibu punya barang kok tiba-tiba rusak? Tiba-tiba rusak enggak ada sebab. Pernah apa sering? Sering nih. Jadi pernah enggak lihat mau apa mobil di belakangnya ada Masya Allah, Tabarakallah. Ya, kul Masya Allah, katakan Masya Allah. Bahkan di sebagian rumah itu, di depan rumah itu ada tulisannya Masya Allah. Biar maksudnya kalau orang takjub enggak lupa nih mengucapkan Masya Allah. Sebuah kisah bu, nih yang dialami oleh seorang ikhwah yang bekerja di Saudi Arabia. Jadi ikhwan tersebut bekerja sebagai seorang ahli IT. Ya, sehingga nih gajinya lumayan. Bahkan ikhwan tersebut bisa mengontrak rumah yang layak. Punya kendaraan dan di rumahnya banyak fasilitasnya. Suatu hari ada temannya yang datang berkunjung. Dan kebetulan istri tamunya tadi apa? Jadi temannya itu datang bawa istri dan ternyata istrinya tersebut, istri dari tamunya tadi apa? Sangat mudah untuk memuji. Mudah kagum. Lisannya itu terasa ringan sekali. Bahkan, wih kamu punya ini ya, wih sekarang kamu punya ini, wih kamu punya mobil, punya kulkas besar, punya apa lagi tuh, punya mesin cuci canggih, semuanya dipuji dengan wih, 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 dan seterusnya. Tamunya pulang, terus apa bu? Apa yang terjadi bu? Tamunya pulang lalu semua barang yang di rumahnya itu rusak. Kulkas rusak, komputer rusak, jam tangan rusak, HP rusak, mobil, semua yang ada di rumahnya apa? Rusak. Kenapa kok tiba-tiba rusak? Sehingga kemudian hal yang pertama kali ikhwan tersebut lakukan apa bu? Servis, menservis kulkasnya. Kenapa bu? Yang pertama kali kok menservis kulkas, freezer? Karena di situ banyak daging yang bisa jadi busuk nih kalau nggak segera diservis. Oh kata tukang servis, ini kurang freonnya pak. Setelah diisi freon tidak juga nyala kulkasnya. Akhirnya apa? Semua komponen yang ada di kulkas diganti baru. Kecuali apa? Kecuali box kulkasnya tadi. Kecuali bodinya ini. Tapi ternyata apa? Kulkas tersebut tidak mau nyala. Nah, ikhwan tersebut ketika sudah jenuh, semuanya rusak. Kemudian dia telepon seorang ustaz. Ustaz, telepon nih. Apa yang terjadi dengan keluarga saya, Ustaz? Masa semua rusak dalam waktu yang sama, waktu yang berbarengan? Ya kalau rusak karena faktor umur kan wajar. Ini banyak barang yang baru, Ustaz. Kenapa rusak secara bersamaan? Kemudian sang Ustaz tersebut tanya, ada tamu enggak yang datang ke rumah? Oh iya, ada Ustaz. Minggu lalu itu ada tamu bersama keluarganya. Terus Ustaz tersebut tanya, mereka memuji enggak? Kagum dengan isi rumahmu tidak? Ikhwan tersebut menjawab, oh iya Ustaz.
istrinya itu dikit-dikit muji. Nah, apa kata Ustaz? Nah, itu sebabnya. Kenapa, Bu? Itu sebabnya. Segera cari, cari apa, Bu? Cari, segera cari bekas apa saja. Bekas benda apa saja yang ia pegang yang belum dicuci. Megang piring atau megang sendok, bekas benda apa saja yang dia pegang yang belum dicuci, belum disiram, belum disiram air. Kira-kira apa, Bu, yang sudah dipegang terus belum dicuci? Kalau makan ya sudah dicuci piringnya, ketika minum gelas ya sudah dicuci. Petunjuk Ustaz apa? Kalau sudah ketemu apa? Benda yang dipegang tadi siram dengan air, lalu apa? Bekas siraman tadi silahkan dipercikkan, disiramkan ke peralatan-peralatan yang rusak. Akhirnya ikhwan tersebut gak percaya. Apa gak percaya? Lah wong tukang servis saja tidak bisa, malah ini alat-alat elektroniknya disuruh apa? Disiram air. Kan elektronik kalau disiram air tambah apa, Bu? Rusak. Istrinya, istri ikhwan tersebut dengar. Kemudian dia coba, oh ada nih, gagang. Oh yang belum pernah dicuci berarti ini gagang pintu kamar mandi. Karena tadi istrinya tamu tadi masuk ke kamar mandi. Kan tidak dicuci nih. Kalau piring gelas sudah sepekan, sudah cuci semua. Kemudian ustaz tersebut menyarankan, tolong gagang pintu tadi disiram, tampung airnya, kemudian percikan ke peralatan elektronikmu yang rusak. Benar, Bu, dipraktikkan. Dan Masya Allah nih, mesin cuci yang awalnya mogok, gak mau hidup, diperciki air tadi, lalu dicoba dicolokkan, langsung hidup. Akhirnya dia bilang, Masya Allah, ternyata gak perlu servis ya. Akhirnya peralatan elektroniknya itu diperciki semuanya dengan air, diperciki, diperciki. Ternyata hidup, yang rusak itu tadi, kenapa Bu bisa hidup kembali? Akhirnya gak perlu ke tukang servis. Sehingga apa, Pak? Kenapa ibu-ibu yang dihormati Allah? Itulah pengaruh kekaguman. Ini Allah ketika murka, ada yang dikagumi selain Allah, ada yang dipuji, sedangkan yang memuji tidak memuji nama Allah. Maka Allah ingin buktikan bahwa apa yang dikagumi itu tidak layak untuk dikagumi. Yang lebih layak untuk dikagumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terpaksa banyak orang yang kemarin kagum akan berbalik mengatakan Subhanallah. Kasiannya sekarang, kasian yang dahulunya secantik itu kemudian sekarang jadi jelek karena kena penyakit ain. Yang dulu sangat kaya sekarang jadi sangat miskin karena kena penyakit ain. Berarti apa, Bu? Kalau ada orang yang kagum kepada kita nih, jangan biarkan dia pergi. Kita katakan, Bu, tolong nih, ucapkan Masya Allah, Barakallah. Masya Allah. Jadi ini solusinya nih. Dan memang kalau penyakit ain itu tidak, mungkin tidak logis ketika datang ke dokter. Kalau datang ke dokter nih, tidak ada analisanya. Ke insinyur juga tidak ada analisanya. Karena ini urusan percaya atau tidak. Ini urusan iman. Yang berbicara di sini adalah iman.
Sehingga kalau kita cari logikanya, analisanya, maka nggak akan ketemu. Sehingga kalau di Arab Saudi itu, Bu, sudah menjadi tradisi di Saudi itu biasanya ditempel stiker Masya Allah, Tabarakallah di mobil-mobil. Jadi ketika ada seorang yang lihat mobilnya, maka dia akan baca dulu Masya Allah. Di rumah juga gitu nih. Kalau kita masuk rumah-rumah yang bagus di Arab Saudi ini pun apa? Biasanya ditulis di depan pintu gerbangnya apa? Masya Allah, Tabarakallah. Diukir gitu nih, pakai ukiran seperti itu. Sehingga ketika ada yang memuji anak kita, lucu ya, kita ucapkan apa? Masya Allah. Nih, Masya Allah, rumahnya bagus, Masya Allah, Masya Allah. Sekarang Bu, kalau ada orang yang hasad, nih, ada orang yang hasad sengaja memuji dengan tidak mengucapkan Masya Allah. Kan gitu ya, berarti kan orang hasad. Saya tak muji si A, si B, biar dia kena ain. Dia sengaja enggak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Terus solusinya gimana, Bu? Kalau ada orang yang enggak mau mengucapkan Masya Allah karena dia dengki dan hasad, ingin membuat kita celaka, pripun solusinya? Pripun? Ini sengaja loh, enggak, dia enggak mau mengucapkan Masya Allah. Dia memuji, sengaja enggak mengucapkan Masya Allah karena kedengkiannya. Solusinya adalah, maka kita yang mengucapkan apa? Masya Allah. Jadi, kenapa Bu? Ain bisa mengenai anak-anak, bisa mengenai barang-barang. Bahkan penyakit ain itu bisa lewat foto, bisa lewat video, bisa lewat medsos. Nah, sekarang pripun? Sekarang banyak fenomena kekaguman yang diupload di medsos. Sebuah anugerah, rizki, kelebihan yang Allah berikan, hendaknya kita menjaganya dengan bersyukur. Mensyukuri nikmat dengan tidak sering pamer yang berlebihan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sehingga alangkah baiknya apa? Tidak sering-sering upload foto atau video yang disertai rasa bangga, yang disertai kekaguman pada diri sendiri. Dan apa Bu? Hendaknya kita berhati-hati men-share foto atau video kita, keluarga kita, atau anak-anak kita di sosial media. Kenapa? Karena penyakit ain bisa terjadi lewat foto atau video. Sebagaimana santet, sebagaimana sihir, itu juga bisa lewat foto, lewat video. Meskipun tidak pasti setiap foto yang saya terkena ain enggak pasti. Tetapi apa? Lebih baik kita berhati-hati. Karena sosial media itu kan dilihat oleh orang banyak. Kan katanya, tujuannya adalah agar tidak mudah terkena penyakit ain yang bisa membahayakan diri dan keluarga. Terus Bu, terus ternyata kalau seandainya yang menjadi penyebab ain itu kita nggak tahu, kita share foto kita di medsos, terus ada orang yang kagum, nggak mengucapkan Masya Allah, terus kita tahunya dari mana Bu? Waduh, ini siapa yang kagum ya?
Kan di medsos kan yang lihat orang banyak. Contoh kasus, ada foto anak yang lucu, imut-imut diposting di sosial media, kemudian bisa saja terkena AIN. Anak tersebut tiba-tiba sakit, nangis terus tidak berhenti. Padahal sudah diperiksakan ke dokter dan dokter mengatakan tidak ada penyakit. Atau bisa jadi gejalanya tiba-tiba tidak mau menyusu sehingga kurus kering tanpa ada sebab penyakit. Jadi hal ini terjadi napa? Karena pandangan hasad pada gambar atau foto tersebut, pandangan takjub. Karena pandangan AIN itu, AIN itu bisa muncul meskipun pelakunya tidak berniat membahayakannya. Nah ini Bu, bisa dilihat nanti dalam perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nih. Beliau menjelaskan kalau penyakit AIN itu bisa lewat gambar atau video. Kata beliau dalam Zadul Ma'ad, wa nafsul aini la yatawaqqaf ta'siruha 'ala ru'yah. Jiwa orang yang menjadi penyebab AIN bisa saja menimbulkan penyakit AIN tanpa harus dengan melihat. Bal qad yakunu 'amma fayusafu lahu syai. Bahkan penyakit AIN itu bisa ditimbulkan oleh orang yang buta. Orang yang buta kemudian diceritakan tentang sesuatu yang menakjubkan kepadanya. Fatu'asiru nafsuhu fihi wa in lam yaro. Ternyata orang buta tersebut kagum dengan sifat yang diceritakan meskipun enggak melihat. Akhirnya kekaguman apa, orang yang buta tersebut menjadi penyebab AIN. Meskipun enggak melihat tapi dia kagum terhadap apa yang didengar. Meskipun tidak melihat. Bahkan kata beliau, wa kasirun minal a'inina yu'assiru fil ma'in bil wasfi min ghairi ru'yah. Ada banyak penyakit AIN yang bisa menjadi sebab terjadinya AIN, yaitu hanya dengan cerita saja tanpa melihat langsung. Sehingga Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid menjelaskan, wa bihadza yatabayyanu anna al-a'ina qad yanduru ila surati syakhsi fil haqiqah aw fit tilfaz wa qad yasma aw safa fa yusibuhu bi 'ainihi nas'alullah as-salamah wal 'afiyah. Kata beliau, oleh karena itu jelaslah bahwa penyakit AIN bisa terjadi ketika melihat gambar seseorang, melihat foto, atau ketika melihat televisi, atau terkadang hanya dengan mendengar ciri-cirinya, kemudian orang tersebut terkena penyakit AIN. Kita memohon keselamatan dan kesehatan kepada Allah. Jadi ini, kalau upload sesuatu, kita harus bijak. Ini, harus bijaksana mana yang perlu diupload dan mana yang tidak perlu diupload. Apa niat kita? Apalagi kalau terlalu sering upload foto secara berlebihan, ini juga menimbulkan kerugian bagi orang yang melihat, orang yang sering apa kadang pamer ini,
itu banyak kerugiannya. Terutama apa Bu? Terkadang kalau yang namanya kita upload sesuatu, kalau nggak hati-hati terkadang menimbulkan dengki atau hasad. Sebenarnya orang tersebut awalnya tidak hasad, tidak dengki, akan tetapi karena sering melihat orang yang pamer tersebut, akhirnya dia jadi hasad. Awalnya biasa-biasa saja, tapi kok lihat dia kok sering pamer sih, akhirnya apa? Akhirnya dia hasad. Ini kan penyakit hati yang berat, yang membuat meradang pandangan mata hasad yang dipenuhi dengan apa? Kedengkian. Terus Pak, yang harus kita pahami juga adalah menimbulkan kagum lalu membuat lupa bersyukur dengan keadaan hidupnya. Tadi yang pertama apa Bu? Orang yang tidak bijak ketika upload, setiap nikmat dia upload dengan penuh kebanggaan, ini bisa menjadikan seseorang lain itu hasad kepada dirinya. Meskipun orang lain tersebut enggak hasad ya, awalnya enggak hasad, tapi karena sering lihat akhirnya enggak suka. Terus juga menimbulkan kagum lalu membuat lupa bersyukur akan keadaan hidupnya. Mungkin dia tidak hasad, tidak iri pada orang yang pamer tersebut. Akan tetapi karena sering melihat yang dipamerkan, ia melihat terus ke atas, akhirnya yang melihat jadi tidak bersyukur. Padahal napa? Padahal Nabi SAW itu menganjurkan untuk melihat ke bawah, sering-sering melihat ke bawah. Hitungi. Jadi bahaya sering pamer bagi diri sendiri atau orang lain yang berpotensi menimbulkan penyakit ain, menjadikan orang lain hasad, dengki, dan membuat orang susah untuk bersyukur. Lalu Bu, bagaimana sekarang untuk mencegah penyakit ain pada diri dan anak kita? Dan ini penting, obatnya sekarang. Apa pencegahannya dan apa obatnya? Kalau pencegahan yang terbaik, pripun? Sering-sering membacakan doa perlindungan kepada anak. Sering-sering membacakan doa perlindungan kepada anak. Doa tersebut yang biasa diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta perlindungan untuk siapa? Hasan dan Husain. U'idukuma bi kalimatillahi tammat min kulli syaitonin wahama wa min kulli ainil lama. Aku berlindung kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala setan, binatang yang berbisa, dan pandangan mata yang jahat. Penyakit ain. Kalau anaknya satu, cowok nih, laki-laki berarti ui duka, tinggal ganti ui duka, ui duki, atau ui dukuma, atau ui dukum, tergantung anaknya berapa. Kalau satu laki-laki berarti ui duka bi kalimatillah hitamat. Satu perempuan, ui duki. Dua perempuan, ui dukuma. Nantinya. Atau doa a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Terus pencegahan yang kedua adalah napa? Jangan terlalu sering menceritakan atau membangga-banggakan diri kita atau anak kita pada orang lain.
Jangan terlalu sering menceritakan atau membangga-banggakan diri kita atau anak kita kepada orang lain. Itu pencegahannya. Nah, kesalahan Bu, kesalahan pencegahan itu nih. Kalau diantara bentuk kesalahannya kan, praktek masyarakat itu ada yang naruh gunting Bu. Naruh gunting di mana? Di bawah bantal sang bayi. Atau mengalungkan anak dengan jimat. Atau ada yang kalau anaknya kena ain, datang ke dukun, itu termasuk kesyirikan. Nah, terus kalau sudah terjadi, ya tadi kan pencegahan nih. Nah, sekarang kalau sudah terjadi, apa obatnya? Nah, kalau penyakit ain terlanjur menimpa seseorang, maka apa? Maka kita yakin bahwasannya setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang pertama adalah jika sudah terkena penyakit ain, maka bisa menempuh cara berikut. Jika orang yang mengenai ain jadi sebab tadi, orang yang jadi sebab mengenai ain tadi diketahui, maka Bu, segera diminta untuk mandi atau berwudu. Mandi atau berwudu, kemudian air bekas orang tadi digunakan untuk mandi atau disiram atau dibasuh pada orang yang terkena ain. Jadi yang kagum tadi, yang menjadi sebab ain tadi, diminta mandi atau wudu, bekas airnya nanti kita siramkan, kita basuhkan kepada yang terkena ain. Sebagaimana kisah hadis Sahal bin Hunayf yang terkena ain, maka Rasulullah SAW berkata kepada pelakunya, ikhtasil lahu, ayo mandilah untuknya, mandilah untuknya. Bisa juga dengan wudu jika pelakunya tidak memungkinkan untuk mandi. Sebagaimana Aisyah mengatakan, ini dari Aisyah, qalat kana yu'maru al-a'inu fayatawaddau summa yaqtasil minhul ma'in. Orang yang melakukan ain jadi sebab ain diperintahkan agar berwudu, kemudian orang yang terkena ain mandi dari bekas air wudu tadi. Hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud. Cara pengobatan seperti ini Bu, niki ketetapan syariat, jadi tidak bisa dipahami dengan ilmu kedokteran karena itu yang menetapkan adalah syar'i. Ngerti? Terus jika yang mengenai ain tidak diketahui, yang jadi sebab tadi Bu, yang mengenai siapa ini enggak tahu, maka dengan meruqyah. Meruqyah orang yang terkena ain. Karena Nabi bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humma. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali untuk penyakit ain atau penyakit yang diakibatkan sengatan binatang berbisa. Jadi ruqyah, ruqyah hibungi itu sangat ampuh dalam mengobati penyakit ain dan penyakit sengatan hewan berbisa. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Caranya Bu, ditaruh tangannya di atas kepala penderita, penderita ain tadi, kemudian membaca doa bismillahi arkika min kulli syai'in yudhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yasfika bismillahi artika. Sampun hafal nggih? Hah? Dereng nggih. Insyaallah mungkin saged anu nggih dipun hafalaken.
Atau doa yang lain riwayat Muslim, Bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idha hasad wa min syarri di'ainin. Iku nggih beberapa apa? Beberapa doa yang Nabi ajarkan. Sehingga ibu-ibu para umahat yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah perlu kita selalu ingat bahwa sekalipun kita mengetahui nggih bahaya ain yang memiliki pengaruh sangat besar dan berbahaya, namun tidaklah semua itu dapat terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan telah Allah takdirkan. Maka yang penting adalah kita bagaimana selalu meminta keselamatan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Dan juga kita sebagai ya seorang muslim dan muslimah, jadi dalam masalah ain kita tidak berlebihan dalam segala sesuatu nih, termasuk dalam masalah ain seseorang tidak boleh berlebihan dengan menganggap semua kejadian buruk itu berasal dari ain. Itu juga berlebihan ya ketika menganggap semua kejadian buruk berasal dari ain. Dan juga tidak boleh seorang itu menganggap remeh dengan tidak mempercayai adanya pengaruh ain sama sekali. Karena menganggap tidak masuk akal. Ini termasuk mengingkari hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ibu-ibu, sikap kita sebagai seorang muslim dan muslimah dalam masalah ain adalah berada di pertengahan. Ribon berada di pertengahan, yaitu mempercayai pengaruh buruk ain dengan tidak berlebihan sesuai dengan apa yang dihabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesimpulannya ini, semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita dari penyakit ain yang sangat membahayakan kehidupan kita. Ya, maka tadi ibu-ibu yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini, ada pertanyaan mboten sebelum kita akhiri? Ya, monggo. Doa mengharapkan dengan kepada Allah yang akan dijelaskan supaya dia iya. Kalau doa uidukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Hadis tersebut secara konteksnya adalah Nabi mendoakan Hasan dan Husain yang saat itu masih kecil. Karena apa? Karena anak kecil belum bisa berdoa meminta perlindungan sendiri. Sehingga ibu nge, kalau anak sudah dewasa maka nge, kita ajari, kita perintahkan untuk sering-sering membaca doa perlindungan, sering membaca doa zikir dan petang. Terutama kita ajarkan doa a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Jadi kalau anak sudah besar, ya kita latih untuk membaca doa-doa zikir pagi dan petang. Adapun kalau ingin mendoakan anak kita yang sudah dewasa, ya bisa pakai doa-doa secara umum nih. Intinya, ya Allah lindungilah, jagalah anak saya yang ada di perantauan atau yang di sana nih. Doa secara umum mboten apa-apa. Jagalah dari godaan setan, dari penyakit ain. Jadi ibu-ibu bisa apa? Bisa mengajari doa-doa minta perlindungan plus kita juga mendoakan secara umum agar anak-anak kita yang sudah meskipun sudah dewasa tadi mendapatkan perlindungan oleh Allah di mana saja dan kapanpun saja. Ngerti nggih? Wallahu taala a'lam.
Wonten malih? Cukup nggih? Kalau mboten-wonten kita cukupkan sampai di sini. Demikian ibu-ibu, para umahat, kajian parenting, al-ukhuwah di kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa'akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.